Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara man syaa'a min 'ibadihi bis-surur. Wa khassa man syaa'a minhum. Fawqa man ikhtarahullahu ta'ala min ahlil ula ila al-ukhra. Wa qad khassahu bin-nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmin nushur amma ba'du. Fa'ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu ala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah rutin malam Kamis yang sangat Al-Baqir muliakan, juga sangat Al-Baqir doakan. Alhamdulillah di malam yang sangat agung ini, juga di dalam keadaan yang agung dan amaliyah yang agung, di mana kita di malam hari ini diberikan nikmat oleh Allah bisa sampai kepada malam yang luar biasa, di mana malam seperti ini pernah terjadi kejadian yang luar biasa, yakni berpindahnya cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayahandanya Sayyidina Abdullah kepada istrinya Sayyidina Abdullah, yaitu Sayyidatuna Aminah, yang merupakan ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap kepada Allah, khususnya di malam hari ini, sebagaimana Allah pindahkan cahaya Nabi daripada ayahandanya kepada ibundanya, dan semoga Allah telah memberikan cahaya daripada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kepada kita semuanya. Kita niatkan di malam hari ini kita meminta kepada Allah di hari perpindahan cahaya nur, perpindahan nur dari ayahnya Nabi kepada ibunya Nabi, kita mengharap kita dapat bagian dari itu cahaya. Di malam hari ini kita dapat bagian dari itu cahaya, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga bagaimana kita menghancur sekarang pembacaan kitab Tafsir Sawi, yang mana alhamdulillah ini malam hari ini nyampe kepada ayat apa sekarang? Hmm? 120 ya? Ya. Coba igra dulu baca. Ulandar dulu baca apanya? Yang Sawinya atau Jalalain? Sawi udah beres ya? Oh ya, sekarang Jalalainnya. Ulandar dulu angkal Yahudu. Thank you.
wasallam, siapa Yahudi dan Yahudi dalam Nasara dan kaum Nasrani, hatta sehingga tabi'ah kaum mengikuti millatahum kepada agama mereka, dinahum yang agama mereka. Kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, ayya'i al-islam, agama Islam, huwal huda, adalah merupakan petunjuk. Wama, dan biasanya apa-apa, adahu, selain itu apa-apa, dalalun, adalah suatu kesesatan. Walain, dan demi Allah, walain mentaba'ata, dan demi Allah, kalau kau mengikuti lamun, bahwasanya lam kosamun adalah menunjukkan lam kosam, yani sumpah. Mentaba'ata, ulang lagi, walain gimana? Walain demi Allah, jikalau lamun bahwasanya lam kosamun adalah lam kosam, yani menunjukkan sumpah. Apa? Lamun kosamun, dari mana lamun jadi mubtada? Mana? Nakira. Mana ada mubtada boleh nakira? Kan? Boleh nakira kalau ada musawigot, fen musawigotnya. Enggak ada. Gimana bacanya? Walain. Walain demi Allah. Walain demi Allah jikalau. Lamun kosamun, bahwasanya ini adalah lam kosam. Kosamunnya jadi apa? Nah, kalau anak ada artinya yang dong. Gimana? Lamu kosamin. Nah, Nas, gimana? Ayo Samir. Ayo gimana? Lamu kosamin adalah lam kosam. Kata-kata kau mengikuti ahwa'ahu kepada keinginan-keinginan mereka. Allati, yang mana yada'unaka, mereka mengajak kepada engkau wahai Muhammad, ilaiha, kepada keinginan mereka, fardhon, halnya pasti. Secara kira-kira nih, fardhon kira-kira. Fardhon halnya, fardhon secara kira-kira, ba'dal ladzi, setelah ada seseorang, ja'a, yang telah datang, ka, kepada itu seseorang. Hah? Apa? Seseorang siapa? Setelah apa-apa gitu. Wadal ladzi, setelah apa-apa, ja'a, yang telah datang, itu apa-apa, ka, kepada engkau, minal ilmi, yakni daripada ilmu, yeah. Al-wahyi, yakni wahyu, minallahi ta'ala, minallahi, daripada Allah. Yakni apa? Ya kaminal ilmi, terus al-wahyi. Al-wahyi, penjelasan dari alladhi itu sebenarnya al-wahyu minallah, yakni wahyu dari Allah. Wahyu ini adalah sebagian dari ilmu, sebagian ilmu lewat wahyu. Jadi alladhi di sini dia pemakaiannya kan aturan umum untuk yang berakal, tapi yang di sini dipakai untuk yang ghairul aqil. Jadi alladhi jangan diartikan orang, tapi diartikan apa? Paham? Terus? Maka tidak ada bagi engkau minallahi, bahwasanya Allah, miwaliyin. Apa? Maka adalah tetap bagi engkau. Allah. Maknya, artikan maknya gimana?
Ma. Ma kepada apa-apa? Ya, ma kepada apa-apa gimana? Ma nafi. Hmm? Ma nafi. Ma apa di sini? Apa-apa atau artinya tidak? Tidak. Ayo, yang benar. Malaka tidak ada adalah tetap bagi engkau minallahi bahwasanya Allah miwaliyi bahwasanya Allah lagi dari Allah minallahi mana mubtadanya yang mana mubtadanya minallahi min waliyin dari apa mana mubtadanya Ben jadi Allahu laka gitu. Yang tidak ada bagimu itu apa? Yang tidak ada bagimunya itu apa? Bereskan perkataannya terus min waliin dari penuh mudadanya min waliin minnya zaidah malaka waliyun minallah bukan malaka allahu min waliyin tapi malaka waliyun minallah tidak ada bagimu daripada Allah waliyun waliyun penolong tidak ada penolong bagimu dari Allah enggak ada yahfaduka yang menjaga kamu terus wala nasirin dan tidak ada yang menolong yang menau yang mencegah Allah kah kepada engkau minhu daripada itu daripada pertolongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah. Lagi deh. Subhanallah, ini adalah perbincangan yang luar biasa yang ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di sini Allah sudah menjelaskan kepada kaum Yahudi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus bukan hanya ke bangsa Arab. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Tatkala Nabi menyebarluaskan ajaran Islam, ada segelintir orang dari kaum Yahudi, kebanyakannya kan di negeri Syam. Dan para nabi Bani Israel kebanyakan di sana. Kiblatnya ke mana? Kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Tatkala dapat kabar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebarluaskan ajaran Islam, ada segelintir pemikiran, ya itu mah Nabi Muhammad mah ya untuk kaumnya sendiri, untuk orang Arab sebagaimana nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya hanya diutus untuk tempatnya masing-masing. Dijawab oleh Allah lewat apa? Peristiwa Isra. Kenapa Nabi diisrakan? Kemudian diisrakannya kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Perlu kita pertanyakan, kenapa Nabi diisrakannya ke Masjidil Aqsa, gak ke masjid yang lain? Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, enggak ke masjid yang lain? Enggak ke tempat yang lain, kenapa tujuannya Masjidil Aqsa? Di sana Allah menjelaskan kepada orang Yahudi yang mempunyai prasangka bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus hanya untuk orang Arab saja. Hanya untuk orang Mekah saja. Dijawab oleh Allah oleh dengan peristiwa Isra, diisrakan ke Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat mereka. Para anbiya semuanya di sana. Kiblatnya di sana. Nabi diutus ke sana isyarat dari Allah. Kata Allah, "Nabiku, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku utus untuk orang Arab dan aku utus untuk kalian." Bukan hanya untuk orang Arab saja, Nabi diutus untuk orang Yahudi juga.
dengan cara Nabi diisrakan ke mana? Masjidil Aqsa. Namun setelah dijelaskan lewat peristiwa Isra, ingat, lewat peristiwa Isra, ini orang Yahudi tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan mereka terbalik, yang tadinya didakwahi sama Nabi jadi mendakwahi Nabi. Jadi mereka mengajak Nabi supaya ikut kepada keinginan mereka, bukan mereka mengikuti kepada perintah Nabi. Tapi orang Yahudi menawarkan sesuatu kepada Nabi, mempunyai pendapat dilontarkan kepada Nabi supaya Nabi mengikuti pendapat mereka, orang Yahudi. Ini jawaban dari orang Yahudi. Dari sana sudah diketahui bahwa ternyata orang Yahudi gak mau menerima kepada dakwahnya Nabi, gak mau menerima kepada ajaran Nabi, gak mau menerima kepada ajaran Islam. Jadi gimana? Jadi terbalik, maunya orang Islam mengikuti mereka. Dijelaskan oleh Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Lantar do, kata-katanya memakai kata lan, artinya tidak. Arti tidak, biasanya kalau pakai fi'il bisa pakai lan, bisa pakai lam. Cuman ada bedanya, kalau pakai lam tidaknya, tidak itu doang, tatkala itu doang. Tapi kalau pemakainya lan, tidaknya udah wah, tidak pernah. Tidak pernah. Tidaknya udah betul-betul sering, betul-betul gak akan. Bukan hanya sekarang, entar juga gak akan. Kalau orang ngomong, lam akul to'amak, saya gak makan makanan kamu. Saya gak akan makanan kamu. Ngomongnya pemakai kata lam, iya gak akan makan, gak akan makan kamu sekarang, hari ini. Hari besok bisa jadi kamu makan. Kenapa pemakai katanya dengan lam? Tapi kalau ngomongnya dengan lan, berarti betul-betul gak akan makan. Allah menjelaskan di sini tentang sifat orang Yahudi dan Nasrani. Memakai kata-kata lam, tidak akan pernah ridho kepadamu. Siapa orang Yahudi dan orang Nasrani? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti kepada ajaran mereka. Katanya memakai kata-kata lan. Kalau udah memakai kata-kata lan, pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya orang Islam ini mengikuti ajaran mereka. Makanya gak heran orang Yahudi mempunyai pemikiran yang sangat luas di dalam dakwahnya itu, luas di dalam menyebarluaskan dakwahnya itu sangatlah luas banget. Gimana orang Yahudi mah punya pemikiran hebat di dalam dakwahnya, hebat sebenarnya. Tatkala orang Islam gak mau mengikuti di dalam akidah, mungkin di dalam yang lain kita rusak. Orang Yahudi, orang Nasrani, kalau orang Islam tidak mau mengikuti ajaran mereka, akidahnya, tidak mau menyembah Tuhan mereka, oke, gak apa-apalah masalah Tuhan mah, gak usah. Tapi masalah yang lain, masalah adat dimasukkan. Biarkan urusan agama, mungkin mereka gak bisa diajak untuk masuk ke ajaran Yahudi Nasrani, tapi dalam urusan adat bisa jadi mereka tetap ikut. Adatnya dirusak. Dari mulai pakaiannya dirusak. Kemudian dari mulai sekarang cara ngomongnya dirusak. Dari mulai akhlaknya dirusak, makanannya dirusak. Cara makannya dirusak. Berpikir tentang makanan dirusak, yang penting kenyang, mau halal mau haram makan. Yang penting yang namanya hewan boleh dimakan. Mau hewannya dia yang diharamkan menurut syariat Islam atau yang enggak diharamkan, makan saja yang penting kenyang. Lagian hewan diciptakan untuk dimakan. Tatkala ada sekarang hewan, dia kan emang ditakdirkan untuk dimakan. Contohnya ayam,
kita sekarang semuanya pada makan ayam, gak usah disembelih, langsung masukkan aja ke dalam katel, dalam keadaan hidup-hidup, gak apa-apa. Lagian kenapa langsung dimakan kok ayamnya? Kita sehari-hari makan ayam, gak usah disembelih, langsung aja masukin ke katel, langsung aja direbus hidup-hidup. Ingat, ini merusak di dalam akidah. Ini bukan cuma adat doang, akidah. Dia mempunyai pemikiran sesuatu yang udah salah. Karena sesuatu tersebut udah biasa dimakan, ayam biasa dimakan. Kan ayam, kita sering makan ayam kan? Kita sering makan daging ayam. Kemudian gimana? Udah, kan kita sering makan ayam. Yang penting ayamnya sudah digoreng, mau matinya kayak gimana gak jadi masalah. Karena kita sering makan, ya udah, langsung aja cemplungkan aja. Ingat, bukan masalah dimakan atau gak dimakan, masalah biasanya dimakan atau gak dimakan. Islam itu gak diatur oleh biasa, oleh kebiasaan, tapi Islam itu diatur oleh syariat. Di dalam makanan saja yang halal itu masih ada aturan. Nabi sampai bersabda di dalam hadisnya, bagaimana dalam arba'in tu fa'ita dabahtum pa'asinut libhata. Kalau kalian nyembelih gitu kan, berbaguslah dalam nyembelihnya sampai diatur. Hewan yang boleh dimakan saja gak boleh sembarangan, langsung dimasukkan ke katel dalam keadaan panas-panas. Dimasukkan ke dalam langsung dalam keadaan panas langsung. Allah, haram. Gak boleh. Haram, haram, gak boleh. Itu padahal itu yang biasa dimakan loh. Apalagi yang gak biasa dimakan. Masukin ke katel, gimana cara bunuhnya, nyembelihnya, dipukulin sampai mati gitu kan. Oh kan udah biasa kita makan daging sapi, daging kambing. Iya, biasa. Biasa, tapi kalau kambingnya dipukul kepalanya sampai mati kemudian kita apa? Kuliti, goreng, wallah haram. Kenapa? Apa yang menjadi salah? Kan kita sering makan daging kambing. Yang menjadi masalah bukan masalah daging kambingnya, kita sering makan daging kambingnya. Ini masalah penyembelihnya gak sesuai dengan aturan syariat. Kemudian makanan-makanan gitu kan, apa yang menjadi salah saya makan ini, saya makan itu gitu kan. Ini kan hewan, lagian saya bukan makan manusia, saya makan hewan. Bukan masalah kamu makan hewan atau bukan manusianya, bukan. Masalah syariat. Ini masalah syariat. Allah mengharamkan hal tersebut, ketahuilah, tidak mungkin Allah mengharamkan satu perkara terkecuali pada perkara tersebut ada bahaya. Sesuatu yang Allah haramkan pasti ada bahaya di sana. Ingat, sesuatu yang Allah haramkan pasti, bukan kemungkinan, pasti ada keharaman di sana. Itu salah satu wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allah mengharamkan sesuatu karena ada bahaya di sana. Ayo, siapa yang berani sekarang berdalil? Berdalil menceritakan tentang sesuatu yang haram dan berdalil dia katakan sesuatu yang haram tersebut gak ada bahayanya sama sekali. Apa? Sebutkan sini. Ada yang bisa berdalil mengungkapkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh syariat, kemudian dia memikirkan hal tersebut, meneliti hal tersebut, dan dia memutuskan bahwa hal tersebut gak ada bahayanya sama sekali. Ayo, siapa yang berani? Tang-tang, mau kedokteran, mau siapapun. Coba lihat dalam segi kedokteran, babi gitu kan, dalam segi kedokteran, yang lain yang diharamkan oleh Allah. Lihat di sana, dalam segi kesehatan saja gimana? Dalam segi kesehatan saja gimana? Semuanya sudah pada tahu, dalam segi kesehatan sudah gak benar. Merusak kepada kesehatan. Ingat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada bahaya di sana, pasti. Bukan kemungkinan, pasti ada bahaya di sana. Hati-hati. Jadi bukan masalah hewan, bukan hewannya. Ini bukan manusia, enggak jadi masalah saya makan ini, saya makan itu. Ingat. Hati-hati, itu adalah pemikiran yang salah. Di dalam makanan sudah dirusak tuh pemikirannya. Di dalam pakaian sudah dirusak pemikirannya.
kemudian di dalam cara makan sudah dirusak, bagaimana pemikirannya? Membikin acara-acara di mana sengaja gak pakai kursi, sengaja bikin acara-acara gak pakai kursi, jadi supaya semuanya mau gak mau kalau minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Akhirnya ditiru, itu gaya makan kayak gitu, bikin pesta kayak gitu, bagus kelihatannya itu kan, rame, enak, orang ngobrol, nah sudah dirusak tuh akal kamu. Tanpa kita sadari, akal kita sudah dirusak, akidah kita sudah dirusak nih. Sudah tertipu oleh adat mereka, makan sambil berdiri. Pakaian sengaja dimodel-modelkan, pakaiannya yang membuka aurat dimodel-modelkan supaya kelihatan bagus. Sengaja supaya kelihatan bagus, akhirnya gimana? Dia karena tertarik oleh pakaiannya, pakai pakaiannya, tatkala mau memakai hijab, dia pikir-pikir, kalau saya pakai hijab gak akan kelihatan keindahan pakaian saya. Bagaimana terus dirusak pemikirannya, gaya rambut sebangsanya. Tuh, kalau saya sekarang menutup rambut saya pakai kerudung, saya gak akan kelihatan cantiknya. Dirusak tanpa disadari, itu sesuatu yang merusak kepada akidah. Yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul-Ghadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menjelaskan, "Idza dhahaba zilul Islam dhahaba dinuh." Kalau sudah hilang pakaian Islam, maka akan hilang pula agamanya. Pakaian sudah hilang, agama sudah hilang. Kita sendiri sudah merasakannya. Kita berani gak pakai gamis ke diskotik? Berani gak? Kita pakai gamis maksiat, berani gak? Lepas gamis. Gimana kira-kira? Dorongan untuk melakukan maksiat itu jadi tambah besar. Tapi dengan adanya pakaian kita jadi malu. Mikir-mikir dulu nih eraku pakaian. Malu sama pakaian, malu sama jaket ya. Itu kan jaketnya jaket majelis komodai ya mah. Ini jaket majelis, kalau saya masuk ke diskotik apa kata orang? Itu kan saya mabuk minum air keras pakai majelis. Wah, majelisnya luar biasa, majelis selawat mah, majelis zikir, apa kata orang? Dengan kita memakai pakaian majelis jaket tersebut, jadi akhirnya mundur diri kita. Takut, malu ingin melakukan hal tersebut. Kenapa? Adanya pakaian ziul Islam, pakaian Islam, lepas aja jaketnya, rasa malu, rasa takut yang tadi hilang. Hilang juga agamanya. Hilang pakaiannya, hilang juga agamanya sudah. Di dalam segi pakaian sudah dirusak. Dalam segi apa lagi? Dalam segi berucap sudah mulai dirusak. Dipilmkan bagaimana sinetron-sinetron mencontohkan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa yang baru, yang mana bahasa ini keluar daripada akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya dihiasi memakai bahasa Inggris. Bahasanya dihiasi dengan memakai bahasa yang lain. Namun tatkala ditelusuri artinya, bahasanya ada bahasa kotor, bahasa kasar. Dengan melihat karena bahasanya sering diucapkan di sinetron-sinetron, akhirnya diikuti bahasanya. Tanpa kita sadari, kita sudah terjerumus ke dalam dakwahnya Yahudi dan Nasrani. Itu hati-hati. Perlu kita memahami hal tersebut. Di dalam film-film sengaja, ini orang nggak film, film biasa saja, gak ada efeknya ke akidah, kata siapa? Ya yang lihatnya kamu, kalau yang lihatnya anak kecil kayak gimana? Dilihatkan tentang film-film, kemudian malaikat di sana gitu kan, disebutnya sebagai malaikat, perannya di dalam film tersebut dia malaikat, diwujudkan malaikatnya ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Iya kalau kita cuman film, kalau anak kecil. Anak kecil itu film, mereka seperti nyata. Buktinya setelah beres nonton, dia langsung mempraktekannya. Power Ranger berubah gitu kan, leuna, wah sarua kos kumaha. Itu
Naruto gitu kan, jurus-jurusnya sampai tangannya, kan? Itu anak kecil seperti itu. Itu bukti nempel itu teh. Bayangkan gimana kalau akidah yang tadi nempel di hati seorang anak bahwa malaikat itu adalah perempuan, kafir langsung. Dugi kafir. Kalau meyakini malaikat adalah laki-laki, pasek langsung hukumnya. Kalau sudah pasek, gak bisa jadi wali. Mau jadi wali apapun gak bisa. Anaknya udah besar, keyakinan tersebut nempel di hati, punya anak, menikahkan anaknya dalam keadaan mempunyai keyakinan seperti itu, gak sah menjadi wali. Pasek. Kalau temannya punya permasalahan dan dia tatkala itu menyaksikan kejadiannya dan mengharap dia menjadi saksi, didatangkan ke Pak Hakim, pasti hakimnya akan menolak orang tersebut. Kenapa? Punya keyakinan malaikat adalah laki-laki. Oh, kan kita mau menganggapnya biasa. Film lagian. Iya, kalau kita yang nonton. Tapi kalau mereka yang nonton, anak kecil yang nonton gimana itu? Hanya keheran saya itu tatkala kecil, masya Allah, abu ya keras banget. Dulu kalau saya masa kecil gak boleh nonton TV. Saya masa kecil gak boleh nonton TV, ketahuan nonton TV sekali dihancurin langsung TV-nya. TV-nya dihancurin. Mereka gak tahu TV punya siapa. Saya juga gak tahu, tiba-tiba di kamar ada TV, ya alhamdulillah gitu kan. TV lo itu lagi seneng-seneng nonton film apa tuh. Kalau hari Minggu lagi nonton film Dragon Ball kayak gitu pagi-pagi. Kan dulu abuya kan apa, kalau hari Minggu rutinannya pagi-pagi. Dulu mah ketahuan lagi nonton TV, wah habis TV-nya udah. Gak boleh nonton TV dulu. Dihancurin. Sampai semuanya kakak-kakaknya tangain yang di Jelogong, gak ada yang berani. Kalau ada abuya datang ke rumahnya, ditutupin TV-nya pakai sarung. Oh, pakai kain nutupin. Takut ketahuan, kalau ketahuan dimarahin, disuruh dijual, kalau enggak dihancurin. Subhanallah. Nah, tanpa kita sadari, itu merusak. Kemudian anak memegang kasih HP, lihat YouTube, silakan dicek kalau boleh, lihatnya. Tapi kita harus memerhatikan anak kita. YouTube-nya sholawat, ngaji, gitu kan. Jangan sampai yang berkaitan dengan akidah merusak akidah lagi. Kartun-kartunnya kita periksa. Kenapa banyak sekarang kartun-kartun yang merusak akidah? Yang merusak akidah. Jangan dikatakan cuman kartun dari mana? Arab tuh sampai memblok film tuh yang ingin mewujudkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wujud apa? Karikatur ya namanya. Sampai dibuatnya permasalahan itu. Sedunia langsung diblok itu filmnya. Padahal kartun gitu kan. Oh kan cuman kartun. Bukan cuman-cuman. Kalau urusannya dengan akidah gak ada cuman. Kalau urusan dengan akidah gak ada cuman kartun, cuman ini, cuman itu. Saya cuman nyicipin dikit, saya cuman makan ini sedikit, lagian gak banyak. Gak ada cuman, gak ada. Masalah akidah jangan disepelekan. Jangan. Hati-hati. Kenapa? Wala ini taba'ta ahwahum ba'dan ladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahimi wali wala nasir. Allah menegur Nabi. Allah menegur langsung mengucapkannya kata-kata kamu. Ini isyarat dari Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, demi Allah, demi keagunganku, kata Allah, seandainya kamu mengikuti keinginan mereka di dalam hal apapun, di dalam hawa nafsunya atau gimana, adatnya, akidahnya gitu, ba'daladhi ja'aka minal ilmi, setelah engkau tahu hukumnya ini, hukumnya itu. Ini seandainya, pardon. Katanya seandainya, pardon itu seandainya, kira-kira nih. Seandainya Nabi, bukan berarti Nabi mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi, bukan. Pardon, seandainya. Allah berkata kepada Nabi, "Hei Muhammad, seandainya kamu mengikuti keinginan mereka, setelah kamu tahu hukumnya ini itu gitu kan, dapat wahyu dari Allah, malaka minallahi wali wala nasir. Kamu tidak akan dapat penolong di dalam kehidupanmu." Gak akan dapat penolong dalam kehidupanmu. Bayangkan, Nabi saja kalau seandainya mengikuti keinginan orang Yahudi, gak akan dapat penolong. Pangkat Nabi, bagaimana pangkat kita?
Ini teguran. Kenapa Allah memakai kata-kata ittaba'ata? Enggak kata-kata yang wala ini taba'a dia gitu kata, enggak memakai enggak hitabnya kepada Nabi. Kenapa Allah menghitab kepada Nabi supaya kita mengkiaskan mafhum wafaqah Nabi saja. Nabi saja kalau mengikuti adatnya mereka sudah seperti itu. Nabi yang dicintai oleh Allah kalau seandainya, ini seandainya ini mah. Seandainya Nabi yang dicintai oleh Allah mengikuti hawa nafsunya, keinginan orang Yahudi Nasrani, Allah tidak akan menolong lagi. Bagaimana dengan kita? Udah mah dicintai sama Allah remeng-remeng. Gitu kan? Udah gitu mengikuti hawanya, keinginan orang Yahudi atau orang Nasrani. Sudah. Malana minallahi min wali wala nasir. Naudzubillahi min dzalik. Kita tidak akan mendapatkan penolong di dalam kehidupan kita. Ikuti. Kalau masalah akidah jangan cuman-cuman. Enggak ada. Akan saya cuman ikut apa nama? Apa salah saya cuman mengucapkan apa? Oh, selamat hari Natal, selamat ini kan saya mah cuman ngucapin doang. Saya perasaan cuman ikut rame-rame doang saya mah. Dan mau ikut rame cuman nyunut mercon doang sih kan cuman nyunut mercon doang, Mang, bukan masalah nyunut mercon. Ini kamu nyunat mercon di malam apa? Di malam apa? Di hari apa? Ini hari Valentine gitu kan ini. Hari siapa itu? Ingat ajaran siapa? Syariat siapa? Valentine itu apa? Kan saya mah cuma ikut rame-rame doang. Ikut rame-ramenya karena apa? Kalau kamu ikut rame-rame di hari malam seperti itu, berbarengan dengan orang-orang yang seperti itu, orang yang lihat pasti akan berpikir kamu merayakan hari itu. Ini masalah akidah ini. Masalah syariat, kalau udah masalah syariat jangan cuman-cuman jangan. Ingat, masalah syariat bukan cuman, jangan. Kan ini toleransi, toleransi ada batasannya. Ingat, toleransi itu ada tempatnya. Bukan berarti setiap pokoknya yang penting kita harus toleransi dalam segala hal. Dalam segala hal boleh toleransi. Waliyadzubillahi min dzalik, hancur kehidupan kita. Kalau udah boleh bisa toleransi dalam segala hal, tidak akan ada yang namanya surat kuliah ayyuhal kafirun. Kenapa ada surat kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun? Kenapa? Sama menawarkan, siapa yang menawarkan? Orang kafir Quraisy menawarkan, Abu Jahal, Abu Lahab menawarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, gimana gini ajalah daripada pusing nih kamu kekeh nyebarluaskan ajaran Islam, ya kita gak akan mau ikut. Kita punya ajaran sendiri, punya Tuhan sendiri, ya udah mendingan gini, gimana? Satu tahun sekarang contoh kita nyembah Tuhan kamu Muhammad. Tahun besok kamu nyembah Tuhan saya, toleransi. Tapi jawaban Allah gimana? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum lakum dinukum. Kalian punya agama, kalau gitu udah saya punya agama, silakan terserah kalian. Kalau kekema ya udah kalian jalankan agama kalian, saya jalankan agama saya. Masalah agama mah enggak bisa ikut-ikutan. Masalah gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena meskipun kita gak ikut, gak akan jadi permasalahan bagi mereka. Kenapa? Mereka akan berpikir lagi kita bukan agamanya agama mereka, gak ikut dulu gak jadi masalah. Kita gak ikut merayakan tahun baru, emang jadi masalah bagi mereka? Gak akan. Kenapa? Lagian ya wajar aja orang Islam gak ikut tahun baru kita lagian jadi masalah. Lagian tatkala tahun baru kita, apakah mereka merayakannya? Mereka merayakannya? Kita menuntut mereka untuk merayakannya? Enggak akan. Kenapa? Ini tahun baru Islam. Urusan kalian mau merayakannya enggak, kalian gak merayakannya wajar. Bahasanya wajar bukan zalim. Wajar. Kenapa agama kalian agama Nasrani, agama saya agama Islam? Tatkala di posisi Nasrani juga pasti akan mewajarkan kita. Wajar ikut. Kenapa agamanya Islam? Apa yang menjadi masalah? Kita sendiri yang merusak agama kita. Dibisiki oleh setan. Toleransi, ingat. Hati-hati. Lantar doang kali Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a milatahum. Gak akan pernah rida orang Yahudi Nasrani sebelum kita semuanya mengikuti agamanya kan.
Kalau enggak bisa mengikuti agamanya dari bawah, sedikit demi sedikit. Pakaiannya dulu rusak, ucapannya rusak, gitu kan. Kemudian pemikirannya dikit-dikit coba rusak. Sudah pemikirannya rusak, akidahnya dikit-dikit yang mereka enggak akan nyadar hubungan dengan akidah rusak. Udah gitu lama tahun terus akidahnya rusak, 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 rusak. Hancurlah akidahnya, kuburlah orang tersebut. Ya Allah, billahi min dzalik. Hati-hati. Ini orang Yahudi, orang Nasrani seperti itu dakwahnya. Di sini juga ada teguran. Sebenarnya di sini ada teguran dari Allah. Kenapa Allah sampai berkata tuh sampai bersungguh-sungguh ngomongnya? Gimana maksudnya? Gak akan pernah ridho orang Yahudi Nasrani sampai kamu mengikuti ajarannya. Di sini sebenarnya ada sindiran. Sindiran juga bagi kita. Gimana? Orang Nasrani, orang Yahudi kalau dakwah habis-habisan. Kalau dakwah habis-habisan. Dengan tenaga, pikiran, harta, lihat. Tenaga, pikiran, harta orang Nasrani mah semuanya gitu kan, yang punya toko-toko gimana? Itu ada cukup orang mahnya, ada zakatnya, zakat untuk masuk ke gereja. Itu kompak dalam segi itu kompak. Dalam segi itu kompak orang Nasrani mah, orang Yahudi kompak mereka. Ngasih zakat untuk apa gerejanya, ini orang Islam. Orang Nasrani mereka kalau dakwah kayak gitu, kata Allah gak akan berhenti sampai kalian mengikuti ajarannya. Ini kalian kalau dakwah ke mereka sampai mana maunya, sampai mana keinginannya, sampai mana berjuang dakwahnya. Orang Nasrani mah tenaga, harta, pikiran dicurahkan, kata Allah. Kita ini nih, kalian nih, kata Allah, orang Islam, sampai mana kalian menyebarluaskan ajaran Islam, sampai mana perjuangan kalian. Nasrani mah pakaiannya ditampakkan, ucapannya ditampakkan, akidahnya ditampakkan. Pede mereka, mau orang bilang kayak apa, pede. Mau orang ada yang mencaci, pede. Pakai pakaian gitu kan, di atas lutut orang pada melihat orang ada yang mencaci, ini pakaian enggak sopan, gimana? Pede, adem saja. Kenapa? Mereka sedang dakwah. Kita yang selaku orang Islam, kita bisa seperti itu enggak? Kita bisa enggak seperti itu, dakwah sampai seperti itu? Mau dibilang sekarang sunatan, pede. Pakai sarung ke mall gimana dibilang geus disunat gitu kan. Pakai cadar dibilangnya apa? Dibilangnya ninja. Dibilangnya teroris. Aduh, kenapa kamu gak berhenti kamu pakai hijab? Saya takut kemarin lagi kabar lagi rame-ramenya karena ada pemboman gitu kan, pakai cadar. Akhirnya wah, yang pakai cadar udah dihina kayak gitu. Akhirnya saya lebih baik lepas hijab saya ketimbang saya dihina, dicaci. Hey. Sampai situkah perjuangan dakwah kita? Cuman sampai situ doang perjuangan kita. Lihat orang Yahudi Nasrani, sampai Allah utarakan di Al-Quran, orang Yahudi Nasrani dakwahnya gak akan berhenti sampai kita mengikuti ajarannya. Kita dakwah kita masa mau berhenti di sana? Padahal mereka belum mengikuti ajaran kita. Jangankan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam sendiri yang maksiat masih belum jadi orang saleh. Orang yang maksiat masih belum jadi orang saleh. Kita dakwah ke mereka, dicaci oleh mereka, mereka apa menelantarkan kita, gak mendengarkan dakwah kita. Kita mau berhenti sampai sana? Allah mah berbicara dakwah Yahudi Nasrani sampai orang Islam mengikuti ajarannya. Kita dakwah ke orang Islamnya saja udah menyerah seperti itu, bagaimana kalau dakwahnya kepada orang Nasrani dan Yahudi? Ini sindiran dari Allah. Sindiran dari Allah. Orang Yahudi Nasrani kalau dakwah seperti itu gak akan berhenti sampai kita mengikuti ajarannya, kata Allah. Ayo kalian, sampai mana perjuangan kalian? Sampai mana? Apakah karena ada yang mencaci satu orang udah berhenti dakwahnya? Ataukah karena ada yang membenci seseorang, karena ada yang menjauhi kita, kita yang mulai hijrah ke pengajian, kemudian teman kita satu persatu meninggalkan kita, kata Allah. Ayo, mau sampai mana kamu dakwahnya? Mau sampai mana kamu perjuangannya? Apakah karena ditinggalkan oleh teman kamu jadi berhenti
beribadah. Karena kamu ditinggalkan oleh teman kamu, kamu jadi berhenti mengaji. Kenapa? Sejak saya mengaji, teman saya jadi mulai menjauh. Kemudian, ya karena saya takut teman saya pada menjauh, saya lebih baik gak ngaji. Sampai situkah perjuangan kamu? Tidak malukah dengan orang Yahudi dan orang Nasrani? Seperti itukah kekuatan Islam? Gak malukah dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Mereka mah gak berhenti, dicaci maki gak berhenti. Dakwah sampai ke pelosok-pelosok, kalau gak bisa dengan ucapan, gimana nih pakai harta? Lihat berapa banyak desa yang sudah rubah agamanya cuman karena apa? Satu kardus mie. Satu kardus mie cuman karena satu karung beas. Cuman karena itu doang. Kan satu karung beras setiap minggu mengasihkan, setiap bulan dikasihkan nih gitu kan. Dakwah mereka itu. Dakwah mereka seperti itu. Kenapa? Ada biayanya, dibiayai sengaja. Ada donatur-donaturnya, dibiayai masukkan ke desa gitu kan. Kalau gak bisa pakai akidah, pakai makanan. Udah pakai makanan, kalau punya keperluan dipinjami uangnya. Dipinjami uang, lambat laun, udah banyak hutangnya. Karena gak bisa bayar ditawarin, kamu mau gak? Saya lunasin hutang kamu. Kamu hutang udah numpuk nih. Kamu gak usah mikirin hutang. Oh gimana? Gampang kamu. Udah, kamu mulai dari sekarang pindah agamanya. Pindah agamanya, akhirnya orang berpikir deket ya bang, saya gak bisa bayar hutang, mau tidur saya gak tenang, makan gak tenang, diudak-udak gitu kan sama hutang, ya lebih baik saya, ya, yang penting ya sekarang saya yang penting akidah, mungkin sekarang saya pindah agama, entar kalau udah beres hutangnya kelar, saya masuk Islam lagi. Hey, kamu bisa menjamin kamu tatkala pindah agama, kamu masih hidup? Bayangkan gimana kalau itu pertanda kamu meninggal dalam keadaan kafir. Waliyatu billahi min dalik. Pindah agama tatkala itu, pindah agama. Iya, saya pindah tatkala itu pula dicabut nyawanya oleh Allah. Ingat. Itu dakwah mereka, orang Yahudi Nasrani ke pelosok-pelosok. Ini kita, subhanallah. Bagaimana perjuangan Islam? Sampai mana perjuangan kita? Kita yang mempunyai ilmu sampai mana menyebarkan ilmu kita? Kita yang mempunyai tenaga sampai mana memakai tenaga kita untuk menyebarluaskan ajaran Allah? Kita yang mempunyai keberanian sampai mana kita pakai keberanian kita untuk menyebarluaskan ajaran Allah? Kita yang mempunyai pangkat sampai mana kita menyebarluaskan ajaran Allah dengan pangkat kita? Kita yang mempunyai harta sampai mana perjuangan di jalan Allah menyebarluaskan ajaran Allah dengan harta kita? Lihat mereka sampai seperti itu, gak akan berhenti untuk berpikir terus menyebarluaskan ajarannya. Kita berapa kali terlintas di pikiran kita untuk memperjuangkan ajaran Allah agar ajaran Allah ini tersebar luas ke desa pelosok-pelosok, agar orang yang tadinya gak ngaji menjadi ngaji? Sampai mana berapa kali terlintas pemikiran seperti itu di otak kita? Berapa kali? Orang yang di Nasrani, nanti mana berapa kali kita? Semua kan kita dijadikan oleh Allah dari golongan yang betul-betul memperjuangkan ajaran Allah. Menjadi para pejuang ajaran Allah yang sesungguhnya. Ya, para pejuang sejati menyebarluaskan ajaran Allah dengan tenaga, harta, pikiran, semuanya. Apa yang kita punya dengan ilmu curahkan untuk menyebarluaskan ajaran. Ini sindiran yang masya Allah. Lantar da'angkal Yahudi wala nasar hatta tatabi amilal. Ini sindiran dari Allah, bukan saya ngomong, bukan. Ini pemahaman yang dipahami di lantar da'angkal Yahudi wala nasar hatta tatabi amilal taum. Kenapa Allah berceritanya sampai seperti itu? Enggak akan pernah itu. Orang Yahudi Nasrani sampai kamu mengikuti ajarannya, kenapa seperti itu? Kenapa Allah gak cuma lantar da'angkal orang Nasrani itu gak akan dihidup kepada kalian kalau kalian belum mengikuti ajarannya gitu kan? Ini gak pakai nyala. Betul-betul gak akan dihidup. Allah sungguh-sungguh bercerita seperti ini, ada sindiran. Orang Nasrani dakwahnya sampai segitunya ya. Ini kita dakwahnya sampai mana? Dakwahnya sampai mana? Karena ada yang mencaci, dijauhi dikit gitu kan? Kemudian dikit diturunkan jabatannya, akhirnya gimana gitu kan? Tuh akhirnya berhenti dakwahnya, begini akhirnya berhenti dakwahnya gitu kan? Tuh dijauhi sama keluarganya, akhirnya berhenti dakwahnya, berhenti ibadahnya gitu. Dijauhi sama suaminya, berhenti dakwahnya, dijauhi sama istrinya, berhenti dakwahnya, berhenti ibadahnya. Dijauhi sama orang tuanya, berhenti dakwahnya.
berhenti nuntut ilmunya. Sampai mana perjuangan kita? Lihat Nabi dijauhi sama siapa? Pamannya sendiri. Yang tadinya pamannya cinta kepada Nabi, Abu Lahab cinta kepada keponakannya, bukti cintanya memerdekakan budaknya Suwaibah. Itu bukti cinta. Punya keponakan baru, siapa? Nabi, dimerdekakan sama Abu Lahab. Pertama cinta, Abu Lahab dekat dengan Nabi. Namun setelah Nabi menyebarluaskan ajaran Islam, Abu Lahab mulai menjauhi Nabi. Yang tadinya membela kayak gini, mulai dicaci, malah dijauhi, udah dijauhi, dicaci maki, malah dimusuhi. Bagaimana jawaban Nabi? Kemudian paman-pamannya orang-orang Mekah sampai ada yang ngomong kepada kakeknya Nabi, siapa? Siapa kakeknya Nabi? Ahmad bin Abdul Habib. Ngomong ke kakeknya Nabi. Udah ngomong ke kakeknya Nabi, ngomong ke setelahnya yang mengasuh Nabi, Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi. Ngomong kepada pamannya Nabi, ya Abu Thalib. Itu tuh keponakan paduka. Siapa? Ini kita ini segan kepada paduka sebenarnya. Kita ini bukan gak berani kepada Muhammad, bukan. Muhammad kan udah nyebar luaskan ajaran yang baru itu. Ya bagaimana di Mekah itu? Udah mulai terpecah belah sekarang kaum kita. Bukan saya gak berani sekarang sama Muhammad, bukan. Bisa kalau mau saya bisa bunuh Muhammad. Saya menghormati kamu, ini Abu Thalib. Kamu kan ini, Masya Allah gitu kan, kesepuhan kamu di Mekah. Saya gak beraninya karena kamu yang mengasuh Muhammad. Coba bilang itu kepada Muhammad, itu keponakan kamu. Jangan nyebarluaskan ajaran kayak gitu dah, gitu kan. Kalau enggak, kami 8 tahun kami ya. Karena kalau udah Muhammad seperti itu terus, ya udah, jangan salahkan kami. Kalau kami langsung sekarang hubungannya dengan Muhammad. Kita ngomong seperti itu disampaikan sama Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi, keberanian. Keponakan, coba gimana dengan keras, gitu kan? Dengan nyebar luaskannya, dengan terang-terangan, dengan ini, gitu kan? Banyak orang yang datang ngomong gini, tentang ini ngomong kamu, gitu kan? Ada yang gini-gini, paman kamu sedang menuju yang lain, gimana-gimana. Coba Nabi gimana? Demi Allah, kalau seandainya paman menyuruh saya untuk meninggalkan ini, teman ini, demi Allah saya akan meninggalkannya. Saya akan meninggalkannya. Meskipun semua manusia saya, dua gunung di pundak saya, tetap saya akan meninggalkan. Ya banyak. Pada kita nyindir bangun. Kenapa paman? Paman sudah besar melindungi saya. Emang paman sudah besar melindungi saya? Saya ngomong seperti itu. Paman sudah besar. Yang ngomong keponakannya kepada pamannya, pamannya bersinar begitu langsung minta maaf. Enggak, aduh Muhammad, enggak, demi Allah paman maka akan meninggalkan kamu, akan selalu membela kamu. Enggak, ini Nabi enggak berhenti, enggak berhenti. Udah pamannya, keluarganya sendiri yang memusuhi keluarganya, kemudian tetangganya. Masya Allah, demi Allah saya enggak akan meninggalkan kamu. Ya Allah, saya akan meninggalkan dakwah ini, gitu kan, sampai para sahabat semuanya dididik melihat bagaimana cara dakwah Nabi, para sahabat sampai mempunyai tekad di dalam dakwah, seandainya di hadapan saya ada lautan api, saya akan mengarunginya. Seandainya di hadapan saya ada lautan api dan di sana ada desa di mana desa tersebut masih belum mengenal Allah, saya ingin menyebarluaskan ajaran Allah. Seandainya di hadapan saya ada lautan api, saya akan lautan api, bukan air hujan, bukan hujan mah air biasa mah, lautan api, hujan orang mah hujan yang sepele, nggak sepele, aduh hujan, begitu kan? Ah, hujan ke seribu ya ini mah, gitu kan? Wei sudah nih, minggu isuk mah hujan, hujan seberen, hujan gitu sudah berhenti. Allah, dakwah Nabi gak akan berhenti. Gak mau kalah, jangan kalah dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Kita orang Islam, izzah kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah di dalam dakwah. Apabila orang Nasrani, Yahudi berani sampai sana, saya lebih berani dari sana. Orang Yahudi, Nasrani, mereka nyampe ke situ, saya lebih berani dari situ.
itu baru orang Islam. Itu dakwahnya orang Islam seperti itu. Jadilah orang yang menyebarluaskan ajaran Allah dengan segenap tenaga, harta, pikiran, semuanya kita korbankan. Yang punya sekarang, sekarang kita pikiran, kekuatan. Yang punya sekarang apalagi, kekuatan pakai oleh kita. Ustaz, gimana hukumnya saya? Saya sebenarnya ingin ngajak, saya punya teman, ingin ngajak, kan saya, teman saya takut sama saya gitu kan. Saya makan preman, Pak Ustaz. Saya ngajak, tapi saya ngajaknya paksa, gimana Pak Ustaz, gak apa-apa, tenang naon. Pakai kekuatan kita untuk berdakwah. Ayo siap ngaji tekek waing gitu kan. Ngaji kampleng gitu kan. Oh, ngaji mual. Hayu ngaji ngeri orang. Aduh bos dia liur gitu kan. Akhirnya kepaksa dia harus ngaji. Nah, jadi masalah. Bawa aja meskipun terpaksa, meskipun terpaksa. Meskipun karena takut tadinya takut, enggak apa-apa. Kan usah enggak ikhlas, enggak apa-apa. Enggak ada emang siapa di antara kita yang bisa langsung ikhlas? Ada yang bisa langsung ikhlas? Saya pernah datang ke abang, kemudian saya bertanya tentang dua hal, satu tentang apa namanya ilmu, ditanyakan tentang hadis itu yang saya paham, bisa banget itu sudah sampai di Malang, masih bisa dengar, bisa banget, bisa banget, apa bisa terus menjadi orang orang boleh hidup orang, saya mau apa, pak ini sudah lebih hafalan dan ajar kasih nama pun banyak. Jadi jamaah anu sok ayeuna abdi teh ngaji nyantang abdi teh ngaji teh saya jadi jelema saleh teh bisa jadi sok tamana ditakdirkeun ngaji oke berarti urang ditakdirkeun bakal jadi jelema kullu muyassarin lima khulqan kan kana bisa berarti itu segala sesuatu Allah gampangkan kepada takdir kita digampangkan untuk ngaji berarti kita digampangkan untuk menjadi orang sok saleh tamana go pangeran didorong ngarah ngaji teh bisa ngaji teh tah eta teh jadi pertanda urang teh bakal dipilih jadi jemaah. Supaya ngejebruskeun
injuna ka sawarga. Digejebruskeun bahasa na, digejebruskeun ka sawarga. Pangkat urang mah agus ka surga teh digejebruskeun. Digejebruskeun utang ka balong digejebruskeun gawas kitu. Lain kaya caranya. Bandingan kumaha urang mah ditilik-tilik cenah lamun di dina segi amal mah urang teh. Ciri-ciri orang yang tidak masuk surga. Termasuk orang yang masuk surga mungkin aku mau ngaji, mau ibadah. Mau mengaji mau ibadah berarti kan mau abus kebun. Gak mau masuk surga kan? Gak mau ngaji, gak mau ibadah, gak mau sholat berarti kan gak mau masuk surga. Itu pertanda gak mau masuk surga. Ya omongan doang mau tapi amal gak mau. Makanya dikejebreskan, dorong supaya masuk surga. Tah. Pangkat kayak kita masih pangkat orang yang masuk surganya didorong, digejebruskeun, didorong. Oleh karena itu saya sering sekali berkata, jangan apa namanya, jangan marah, kesal silakan. Jangan marah kalau kita punya teman deket dikit-dikit chat SMS, kalau enggak chat WA, enggak nelpon, di chat, hei dengar jemual, hayu ah, gitu kan? Jawaban, oh nya hayu ngan engke abdi mah sakedap ieu aya periogi gitu kan. Gogoleran heula urang teh euy. Periogi teh periogi hayang ngagoler. Di chat. Nah, ditungguan di gobaturan teh SMS. Di chat teh jadi checklist aya mah bari baru mah beneran. Gandeng ping-pingan gitu. SMS, di SMS teh gitu kan, teu dibalas. Hayu deuk ngaji, dia oh mohon mangga ke ieu abdi sakedap deui gitu kan. Ngeus kitu teh. Wah, ngeus SMS teu dibalas ujung-ujungna kumaha? Ditelepon. Hayu bade ngaos moal, da ku sabab geuheul nya teu eureun ngajak wae. Hayu atuh hayu 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 ayeuna hayu mangga gitu kan. Ngaji ge kapaksa urang euy. Tah. Di alam dunia mungkin kita kesal. Di alam dunia mungkin kita kesal. Punya teman kayak gitu, cerewet bawel ieu nya teu eureun ngajak ngaji gitu kan. Geus ngechat mah, nge-SMS, SMS mah kumul, nelepon, nelepon di pareuman alasan teh beak baterai, tuluy kumaha, datangan ka imah diketrok imahna. Wah, kusabab geus diketrok kumaha mau ga mau, hayu mah enggak atuh gitu kan. Orang. Di alam dunia kita kesal, tapi kelak tatkala udah masuk alam kubur kita bersyukur kepada Allah punya teman seperti itu. Kita akan bersyukur kepada Allah punya sahabat seperti itu. Sahabat yang bawel ngajak dalam kebaikan. Di alam dunia mah kesel. Tapi masuk alam kubur di akhirat nanti kita akan bersyukur kepada ya Allah alhamdulillah ternyata aduh untung gitu kan. Saya di alam dunia punya teman cerewet kayak dia. Cerewet gitu ngajak gak berhenti udah WA, SMS, SMS nelpon, udah nelpon enggak disamperin langsung ke rumahnya gitu kan. Ya Allah gitu. Subhanallah. Ingat, kita mah pangkatnya masih pangkat masuk surga teh didorong, dipaksa masuk surga. Udah. Semoga kita oleh Allah digolongkan dari golongan orang yang enggak kepaksa udah kelas lah udah masuk surga Allah taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Paham? Paham udah. Karena ini adalah ajaran yang ya sekilas kayak apaan sih gitu kan, Ustaz kayak gini. Saya bukan nyindir saya. Ini membahas tentang ilmu ini. Oh saya kan gak boleh nyindir-nyindir itu loh. Eh yang gak boleh itu nyindir. Tapi kalau saya gak nyindir saya nasehat. Kalau kalian kesindir saya tema kalian. Kenapa kesindir? Ingat. Ini banyak yang salah seperti orang Nasrani nih. Apaan orang Islam? Orang Islam itu ya kenapa senangnya menghina kita. Gimana nasehatin kita ngomong gini, menghina gitu, ya terserah kita gitu kan. Ngomong ajaran kita salah gitu kan, menghina kita. Hei, beda lagi, urusan ngomong ajaran salah bukan menghina. Gimana coba, tatkala nih saya bilang, atau saya bilang, 2 × 2 = 8. 2 × 2 berapa? Saya ngomong 8. Jamaah, kira-kira akan menyalahkan saya atau membenarkan saya? Akan bilang saya salah atau bilang saya benar? Saya salah? Hah? Menyalahkan saya kalian? Menyalahkan saya? Woi, kalian menyalahkan saya? Gak terima saya? Sakit hati. Kenapa? Disalahkan. Jadi yang salah gimana? Yang salah siapa? Yang salah kita bilang salah atau yang salah orangnya?
udah dibilangin salah, salahnya kamu, sakit hati kan, saya mah cuman membilang itu salah. Justru kalau saya terbalik, saya bilang saya benar, berarti gimana? Kalau antum sekalian bilang 2 kali 2 kata saya 8, antum sekalian bilang benar, karena takut saya kesinggung, karena takut saya sakit hati. Kalau antum sekalian bilang saya benar, berarti siapa yang salah tatkala itu dong? Jadi siapa yang salah tatkala itu? Dia saja jadi yang salah. Jadi antum sekalian yang bilang benar, udah jelas-jelas 2 kali 2 bukan 8, itu salah. Urusan saya sakit hati, berarti yang salah saya, kenapa sakit hati? Lagian ini mengungkapkan kebenaran. Ini kita mengungkapkan kebenaran. Orang Nasrani itu salah. Saya ungkapkan kebenaran. Orang Nasrani, oh kalian kenapa nyakiti saya, kan kesinir gini kan? Itu urusan kesinir, kenapa itu mau urusan kalian? Kenapa saya cuma ungkapkan itu salah? Justru kalau saya bilang benar, berarti tatkala itu saya yang jadi salah. Paham tidak? Paham tidak? Ini paham enggak? Ini perlu dipahami. Banyak orang, wah saya dekan temenang nyindir, temenang nyindir itu nyindir nukumaha. Nah iya malah nyindir, iya mah ngejelaskan, iya mah nasihat, ngejelaskan pelajaran gitu kan. Kalau seandainya ada yang tersindir, ya itu mau gimana lagi itu mah kan. 2 kali 2 udah tahu bukan 8, ya 2 kali 2 kalau seandainya semua jamaah bilang 8, ya saya bilang salah. Kalau saya bilang benar, tatkala itu jadi siapa yang salah? Saya yang salah. Paham tuh? Paham tidak? Ingat loh, ini banyak orang yang salah memahami gitu kan, kata-kata menyakiti, kata-kata ini. Ingat, kita mengungkapkan kebenaran. Tatkala kita mengungkapkan kebenaran, kemudian ada orang yang kayak merasa tersakiti, itu merasa tersakiti gitu kan, merasa tersindir, itu mah ya kenapa itu mah, itu orangnya saja gitu kan, gak mau menerima nasihat, gak menerima kebenaran. Kita mengungkapkan kebenaran itu. Alhamdulillah. Dan kepada para jamaah, Al-Baqir menyampaikan, sebelum ditutup, menyampaikan salam juga, mohon maafnya dari Abuya, pada kesempatan malam ini gak bisa mengisi rutinan di sini karena masih ada kegiatan di luar. Sekarang masih di Jember, di Jambi, lupa lah ya. Itu di Jember lagi program muasalah, majlis muasalah. Di luar sana belum pulang, pulangnya besok. Besok pulang insya Allah siang katanya. Ya sekarang masih di Jember, di Jambi. Mohon maaf gak bisa hadir di pengajian kali ini. Mohon maafnya kepada para jamaah juga, mohon doanya katanya. Semoga ini Abuya kan dalam program majlis muasalah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan semua para ulama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dilancarkan segala urusannya, dan semoga dipulangkan kembali dalam keadaan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijai sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wallahu a'lam. Bissawab. Rabbana fa'na bima lam tana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. وفقي أهلنا وقرب ذلنا في ديننا ما للقدر أنسى وذكى ربي وفقنا ووفقهم لما ترداد قولا وفعلا كرما قل قل حلالا دائما وأخلا أذكيا علما ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن أرسل المنون واغفر سر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى للكرام شرفا وعلى صبي ما صبيه القرى أمريت قلبا سبحت فيها الحصارى.
ذات الجيش بما إنها ميري على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظهيري أمريت قلبا سبحت فيها الحصار يا شبي ما إنها ميري على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظهيري أمريت قلبا سبحت فيها الحصار يا شبي ما إنها ميري على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطيني وظهيري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا هرما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا هرما فاستجبنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا إن ذا الأمر علينا هما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتوب علينا توبة تكسر لكل هوبة واستر لنا لوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومربدينا والآل والإخوان وسائر الأخلان وكل ذي محبة أو جارة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد التاسي صحبي الحمد للإله في البدء والتناهي. Para jemaah, jangan lupa Rajaban di Simpang jatuh pada tanggal 5 April. Rajaban di Simpang jatuh pada tanggal 5 April hari Minggu dari pagi sampai selesai. Dari pagi sampai selesai tanggal 5 April. Sekian dari Al-Fakir wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.